membangun desa Kodim 1015 Sampit memberikan penyuluhan stunting kepada ibu dan balita di aula Kelurahan Tanah Mas, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat 17 Mei 2024. Dan Satgas TMMD reguler ke-120 Kodim 1015 Sampit Letkol INF Muhammad Tandri Subrata SAPM Han mengatakan, kegiatan sosialisasi penanggulangan stunting ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Baamang II merupakan wujud kepedulian TNI bersama pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran non-fisik pada program TMMD reguler ke-120 Kodim 1015 Sampit dan merupakan salah satu program unggulan dalam rangka pencegahan stunting. Kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya kegiatan posyandu agar dapat memantau perkembangan balita secara baik. Dan Satgas TMMD reguler ke-120 Kodim 1015 Sampit, Letkol INF Muhammad Tandri Subrata SAPM Han berharap masyarakat tak hanya bisa lebih paham akan pentingnya gizi sebagai kebutuhan tubuh, tapi juga bisa turut memperhatikan gizi anak agar bisa tumbuh sehat. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Ayu Budianto, Sampit TV mengabarkan.